bikin satu hal, perjanjian bisnis, gemerin aja dong. Nggak usah dikaitkan sama internet governance, ini kan menata kelola internet. Nah, ternyata saya coba cari rujukan, saya pelajari beberapa pendapat, dan ini ternyata flow-nya ada. Jadi saya mulai dulu dari awal slide yang pertama ini. Kalau kita bicara internet yang kita nikmati sehari-hari, mungkin tidak semua dari kita tahu, atau kan tidak perlu tahu juga. Yang penting koneksinya lancar, wifi-nya dapat passwordnya, sesimpel itu. Tetapi internet itu sebenarnya stakeholders-nya, pengampunya, yang ngurusinnya itu banyak pihak. Misalnya kalau untuk di isu protokol, protokol itu misalnya bagaimana sih satu komputer bisa kabur dengan komputer lain menggunakan Bluetooth. Bluetooth itu protokolnya harusnya kayak gimana sih? Kalau sekarang anak-anak digital native, mereka udah nggak perlu mikirin lagi. Kalau zaman dulu masih pakai infrared dan demokratik ini iya, tetapi kemampuan civil society-nya ini isu-isunya lain lagi ya. Tapi kemudian transparan prosesnya dan akuntabel, inilah yang didorong sebenarnya bicara internet. Tetapi, kemudian ada kata tetapi, pada saat internet itu adalah sesuatu yang terbuka. Udah mulai ngeri ya. Kita putar film horornya. Pada saat kita bicara internet harusnya terbuka, semua orang duduk bareng ngomongin bagaimana dia bisa nyambung, dia bisa dimanfaatkan, bagaimana internet tidak against human right, bagaimana civil society masyarakat ini kemudian bisa memanfaatkan internet, bagaimana kita nggak lagi buka ini kemudian diblokir hanya karena misalnya persaingan bisnis, contoh Netflix misalnya. Simple karena dapat merasa keganggu, tidak ada regulasinya, main diblokir saja. Bagaimana caranya internet harus terbuka, diskusi, ngobrol. Yang sayangnya di TPP ini ada bab misalnya tentang intellectual property yang terkait soal internet, dan ada bab tentang e-commerce yang memang bicara tentang internet yang didiskusikannya secara tertutup. Saya kutip si Alfred Hitchcock aja, gak ada yang lebih seru daripada sebegitu yang tertutup. Nah, ini sudah jadi satu perdebatan yang luar biasa. Gak usah kupas pasalnya nih, bagaimana mungkin internet yang dibangun bersama-sama dengan kolaborasi multi stakeholders tiba-tiba ada bagian-bagiannya yang dibahas di dalam pintu yang terkunci lapang.